Halo, Hel. Halo. Halo. Mau tahu kok? Hah? Wei. Ana iso iki. Oh, tetesan. Iya, Pak. Kalau batu kiri ini pertumbuhannya, pasangannya tinggi.
yang baru ini juga sudah nggak aktif, jadi sudah nggak bisa besar lagi. Hanya bentuk kalau masih aktif itu masih meneteskan air, ya. Masih aktif, tapi masih bisa besar untuk macam lagi. Contohnya bagi yang masih aktif yang paling di bawah ini adalah batu skala aktif yang masih aktif karena lambungnya ini masih meneteskan air. Jadi batu skala aktif ini masih bisa membesar atau membesar lagi. Tapi pertumbuhan batu ini sangat lambat karena 10 tahun itu hanya bertambah 1 mili. Oh, 10 tahun 1 mili. Iya. Jadi batu-batu yang ada di sini sudah puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Dan untuk yang di atasnya ini, batu yang berwarna putih ini, nah saya memasukkan daya kecil adalah skala aktif batu kristal. Dan kalau skala aktif batu kristal ini terjadinya itu saripati tumbuhan bersama zat kapur dengan batu kristal. Dan batu kristal ini sekaligus menandai batas kemurahan dan kemurahan dengan kedalaman air di bawah kita sekitar 8 meter. Dan di Gua Bidon ini dulunya adalah tempat utamaan atau tempat persidangan waktu kerajaan Mataram dulu. Di sini di lorong di sini ini adalah tempat utamaan waktu kerajaan Mataram dulu. Dan di depannya ini tubuh batu yang dari bawah ke atas ini adalah batu skalaktit, ya, atau yang sering disebutkan batu perkasa itu yang mempunyai mitos atau sugesti untuk kaum laki-laki dewasa yang ingin dilamar lewat di depannya dan mereka batu perkasa ini tidak menganggap perkasanya. Perempuan gak boleh makan. Tapi ini mitosnya untuk kaum laki-laki dewasa, ya. Apanya di situ, Pak? Ya, dulunya ini tempat perkataan. Kerajaan Mataram dulu. Tapi di waktu dulu hanya belum gede ini, ya. Oh. Sudah kan jadi bisa dilewati. Mau ada, Kak? Yang ini pelawat. Tapi untuk pelawatnya ada yang gila biar banyak rakitan di dalam. Kemudian di samping ini karena itu nila aja, kakinya bersila aja di atas ban. Jangan nendang ke depannya. Karena pas menggunakan tonjol ini khusus dalam baris saja. Dan untuk yang di atas-atas ini batu-batu yang kayak aliran ini adalah batu kakinya bersila aja ya, jangan nendang batu depannya. Kakinya bersila aja, jangan nendang batu depannya. Sila hel. Ini batu kristal. Ini terjadinya ini pertumbuhannya ini di kulit-kulit batu, ya. Datanya mirip kayak aliran air terjun. Ya, artinya sila dulu dan sebentar kalau udah sampai di habis penyempitan itu boleh diurus lagi enggak apa-apa karena udah luas lagi. Dan di sini ini adalah sumber yang paling sedikit juga paling dalam. Dalam air atau kita sekitar 12 meter untuk teman area. Lalu yang di tengah-tengah gua ini adalah
Pegangan ya? Pegangan. Jadi kalau masih aktif, jadi masih bisa membesar ataupun memanjang lagi. Artinya bersila dulu di atas bar, jangan tinggal batu banyak. Kakinya bersila jangan hendang batu depannya. Jangan hendang batu depannya karena depan belakang batu. Hendang batu depannya, kakinya bersila di atas bar. Tapi atas bar jangan hendang batu depannya. Ini udah luas saya. Ini belum dapat benar. Oke. Ini di sini juga apa karena udah luas ya. Dan di belakangnya ini terdapat skala tipe yang berapa yang dibagi kok satunya berbentuk yang untuk yang di atas ini adalah bunga kelapar. Nah, di sini ada dua spesies kelapar, pemakan buah sama pemakan serangga. Kalau untuk yang di lubang di dalam itu adalah kelapar-kelapar pemakan buah atau yang disebut badan. Nah, kalau yang dari samping-sampingnya ini adalah kelapar-kelapar pemakan serangga atau yang disebut kampret. Nah, perbedaannya kalau pemakan serangga ukuran tubuhnya itu lebih kecil dan lebih hitam daripada pemakan buah. Di sini kawat-kawat tubuhnya sebenarnya perlu sampai mengikuti langit-langit gua ini karena terkena gangguan yang sudah saya terjadi pada pindah dan yang bertahan di sini kurang lebihnya sekitar 5% aja sekarang. Kalau untuk lubang-lubang kecil maupun besar dilakukan dengan cakaran-cakaran kelawar. Kelawar selalu menjadi batunya batu kampung. Kelawar ini bahwa dulunya kawan-kawan di sini
kita itu bisa lewat anatomi untuk membiarkan lawan. Itu juga masih lahan lawan memakan serangga. Kampret. Thank you.
Oke, ini ada lubang. Itu ya. Mudun lewat nanti ku ya. Mudun ini lewat nanti. Oh, lening kono. Apa? Apa? Bu? Enggak bisa Pak, kalau tiga enggak bisa Pak. Benar-benar bisa juga. Ada diundurin dulu. Thank you Pak. Nah, tuh. Oh, tenang dah. Dikur sini, tenang. Hah? Ya, benar Pak. Jangan.
Ayo El. Mbak, aduh dong. Oke, gue tekan. Ayo lepas aja. Kami sama nih. Be. Oh, suaranya harus nih. Be. Grimis. Grimis. Alhamdulillah. Fatihah.